Kami selaku masyarakat yang cinta terhadap tanah air ini, cinta terhadap ada di DPR sana kawan kalian. Bayangkan kemarin informasi akan disahkan pada tanggal 8, namun kenyataan hari ini mereka tapi bukti nyata, mereka telah mengkhianati rakyat, mereka telah mengkhianati bangsa ini. Berarti DPR sudah tidak berpihak kepada rakyat. Bukti nyata, mereka di tengah-tengah wabah virus corona, mereka sebenarnya seharusnya berfokus untuk wabah virus corona. Tetapi bukti nyata, mereka melakukan PSBB di setiap daerah. Tetapi mereka menjalankan voting slow. Ini berarti bisa meloloskan apa yang menjadi pesanan para investor-investor asing untuk menguasai tanah, untuk memperbudak para pekerja di Indonesia. Dengan adanya rancangan tersebut, akan kedepannya kita selaku rakyat kecil itu akan ditindas kembali, akan dijajah kembali oleh antek-antek asing melalui rancangan yang dibuat oleh para DPR. Maka dari itu, kami dari aliansi Farmasi yang di dalamnya terdapat tani, nelayan, mahasiswa, buruh, para pencinta alam bergabung dalam satu aliansi untuk tetap melakukan aksi sampai rancangan tersebut bisa dibatalkan. Karena kenapa kami mengetahui persis bahwa rancangan yang disahkan tersebut belum mendapatkan penandatanganan dari Presiden dan belum mendapatkan nomor undang-undang yang secara yuridis itu baru sah secara hukum. Maka dari itu kita menggunakan momen-momen itu yang belum mendapatkan nomor undang-undang dan mendapatkan tanda tangan dari Presiden. Jadi informasi dari pusat, kita tidak akan berhenti melakukan aksi sebelum mendengar informasi bahwa rancangan